Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khayral hadits kitabullah wa khayral huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usharal umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwati, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Cuman saya agak mengoreksi sedikit pembicaraan protokol tadi. Ya. Nama saya tidak ada tambahan Al-Fadil, ya. Jadi diharapkan jangan biasa memberi tambahan Al-Fadil. Ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, kalau yang tidak berhak menyebutnya, tidak berhak memilikinya, jangan kita menyebutnya. Ya. Jadi jangan disebut Al-Fadil. Ya, itu tambahan. Sebab bapak saya kemarin tidak membagi nama saya Al-Fadil Ali Ahmad. Tidak. Ya. Itu saja sedikit. Cuman hari ini awalnya saya menyangka hanya ibu-ibu yang mengaji. Gitu. Maka judulnya itu memang dikhususkan materi ibu-ibu. Tapi kelihatannya bapak-bapak juga ngaji, ikhwan juga ngaji. Ya, biar sekali lah. Kalau kata orang Melayu itu sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaukan. Ya. Biar semuanya akhirnya ini. Judul kita hari ini memang menggapai surga di Istana Cinta. Awalnya hanya tertuju kepada ibu-ibu, tapi sekarang sudah tertuju kepada bapak-bapak sekalian. Bagaimana dua-duanya bisa memperoleh surga di rumah tangganya? Kenapa saya katakan Istana Cinta? Masalahnya orang selalu menjadikan rumah tangganya neraca cintanya. Sebelum menikah, itu kemesraannya tak bisa dibatasi itu. Biasanya sebelum nikah itu. Nempelnya itu kayak ransel. Bukan kayak perangko. Ransel. Kalau perangko itu musim zaman dulu. Ya ini masa remaja suka pacaran. Tapi sekarang kan pacaran tak ada lagi. Ta'aruf yang ada. Sehingga setiap malam minggu itu banyak kita lihat remaja yang pawai ta'aruf. Ya, jadi tak ada pacaran, cuman pawai ta'aruf. Ini juga bertolak belakang, ini juga berlatar belakang dari banyaknya kaum ibu. Apabila ditanya kepada dia, "Bu, apa pekerjaan?" Malu dia menyebut bahwa dia ibu rumah tangga. Enggak, dia tak ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan, Bu? Enggak. Cuman ibu rumah tangga dia. Kalimat cuman ibu rumah tangga ini banyak, mudah-mudahan ibu di sini tidak termasuk yang golong itu. Dia melemahkan, dia merendahkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Padahal Islam mengangkat seorang ibu rumah tangga. Ya. Nah, seharusnya dia bangga. Apa pekerjaan? Ibu rumah tangga. Oh, ibu tak punya pekerjaan lain. Orang ngurus rumah tangga saja sudah kerepotan, kadang-kadang tangganya aja copot. Sumbangnya gitu, saking repotnya. Bangga dia menyebut, tetapi sekarang tidak. Nah, makanya itu kita inginkan. Ya. Rumah kita betul-betul yang dikatakan baiti jannati. Bagaimana kita membentuk rumah kita menjadi rumah yang menyejukkan? Saya contohkan begini, Bu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang laki-laki melihat atau terlihat
kepada seorang wanita. Lalu matinya wanita itu menggoda hatinya. Hendaklah dia segera kembali ke rumahnya. Aku pahamnya, jangan dipahami jika seorang laki-laki melihat seorang wanita yang menggoda, segera nikahi dia. Bukan begitu. Tapi kembalilah ke rumahmu. Kadang-kadang ini salah paham. Melihat wanita, langsung tergoda, nikahi dia. Tidak kembali ke rumah. Rasulullah katakan, seorang laki-laki tergoda dengan seorang wanita, kembalilah ke rumahmu. Karena apa yang ada dalam godaan dia ada pada istrimu. Pelajaran pertama adalah bagi suami. Nundukkan pandangan. Sebab pandangan itu kata orang Arab, nazratun itu panah setan. Panah setan. Ya? Kenapa kita disuruh pakai hijab? Ya? Agar tidak bertemunya dua pandangan. Apa kata orang Arab bersaid? Nazratun nazratun fabtisamun fasalamun wacalamun summa liqa'un faakhiruhu waqi'un. Apa kata orang Arab? Pandang-pandang. Fabtisamun mulai senyum-senyum. Fasalamun mulai kirim salam. Fakalamun mulai ngomong-ngomong. Summa liqa'un terjadi pertemuan. Waakhiruhu waqi'un kecelakaan. Dijaga oleh Islam. Nah, sekarang kita ingin meraih itu. Ya. Maka itu dikatakan, maaf, ini sebenarnya satu poin dari buku saya yang berjudul Dua Hati Satu Cinta. Buku yang sudah terbit, Ketika Cinta Merindu Saat Cinta Menjaga. Ini nasihat khusus untuk anak-anak. Judulnya kayak novel. Tapi kita ingin mengambilkan dari hadis Nabi dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua buku ini khusus, dua buku yang pertama itu saya khususkan untuk anak-anak. Tapi dua buku yang kedua, dia dikhususkan untuk orang berkeluarga dan yang imun. Nah, ini buku adalah buku yang dikhususkan untuk yang belum berkeluarga. Bagaimana dia menjadikan rumahnya? Maka itu saya katakan, jika kita ingin, ya, jika seorang wanita, ya, dia ingin menjadikan rumahnya betul-betul menjadi istananya, lihatlah. Ketika Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna." Tinggallah engkau di rumahmu. Orang kufar berusaha mengeluarkan wanita dari rumahnya. Maka itu mereka merancang berbagai rancangan agar wanita itu keluar dari rumahnya dan tidak menghargai pekerjaan rumahnya. Seorang tokoh wanita Yahudi bernama Betty Friedan. Mereka telah merancang awal emansipasi wanita. Lalu dia berkata, wanita itu baru bernilai apabila dia memiliki nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ini jangan dilarang, diartikan wanita tak boleh kerja. Ini jangan paham begitu. Ya? Orang Fatimah, istri Rasulullah, istri Ali bin Abi Thalib bekerja. Sampai pecah-pecah tangannya bekerja. Istri Talhah membantu suaminya bekerja. Susah. Bukan tidak boleh bekerja, tapi lihat nanti. Tapi ini yang apa yang mereka nilai. Mereka menganggap bahwa wanita itu baru bernilai kalau memiliki nilai ekonomi. Mulailah wanita-wanita meninggalkan istananya. Akhirnya apa yang dia tinggalkan? Pakaian kehormatannya, pakaian muslimah. Itu pakaian kehormatan yang Allah berikan untuk wanita muslimah. Kalau orang katakan pakaian modern mana? Muslimah, pakaian modern. Yang tidak busana muslimah itu bukan orang modern. Beda-beda tipis saja, Pak. Antara pakaian orang pedalaman Irian Jaya dengan orang di pantai-pantai. Beda-beda tipis saja. Tak mana yang tipis nama pakaiannya. Lihat.
Wanita muslimah disuruh pakai karena itu pakaian kehormatan yang Allah berikan kepada mereka. Malangnya sebagian muslimah melepaskan pakaian kehormatan ini. Afwan, mungkin ini contohnya agak kasar kata orang. Tapi biar kita jadi iktibar. Mungkin akhwan, ibu-ibu, pernah tak melihat ayam betina lewat ayam jantan buka paha? Tidak akan pernah, Bu. Ayam betina lewat depan ayam jantan buka paha. Tidak akan pernah. Malu dia. Langkahi dulu mayatku. Artinya dipotong dulu, baru kita bisa lihat paha ayam. Nasibnya malang ayam ini. Sangat malang. Wanita nakal di kampus disebut ayam kampus. Padahal ayam tak pernah masuk kampus. Tapi orang jalan tak pakai sepatu dibilang kaki ayam. Begitu menelurkan, sapi yang punya nama. Telur mata sapi. Mana ada orang-orang telur mata ayam? Hewan, binatang yang paling menderita hidupnya. Ada perlu burung, tapi ayam kan yang dibunuh. Burung ini tak dibunuh, burung walet. Tetap aja dipelihara orang. Tapi ayam kampung, itu yang jadi sasaran. Nasib. Tapi dia tetap mempertahankan pahanya. Lihat. Ini sebuah gambaran apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, wa ja'alna lakum sam'an wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati agar pendengaran, penglihatan dan hati bisa digunakan untuk memahami ayat Allah, pendengaran mendengar ayat Allah, penglihatan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak gunakan ayat ini, menggunakan nikmat Allah ini untuk mengibadati Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadahku kepadaku, dan mereka tidak taat pada Allah. Summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina. Bagaimana hinanya? Allah Subhanahu wa taala katakan, wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika hum ghafilun. Kami penuhkan isi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak mau memahami ayat Allah, mereka punya pendengaran tidak mendengar ayat Allah, mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka yang lebih hina dan binatang yang paling hina. Apa kita ingin disebut Allah seperti itu? Saya contohkan saja seperti ayam. Tapi ada contoh yang lebih hebat lagi. Contoh yang diberikan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak. Apa kata Imam Abdullah Ibn Mubarak? Manusia itu dibandingkan dengan anjing, kata beliau, dalam segi kesetiaan kepada tuannya, anjing lebih setia. Anjing diseret tuannya, diletak di pagar, hujan panas, dikasih makan dengan tulang, namun dia tidak pernah berkhianat kepada tuannya. Dia tetap setia kepada tuannya. Manusia ketika mereka lahir tidak memiliki kekuatan, Allah beri kekuatan. Ketika mereka tidak mendengar, Allah beri pendengaran. Tidak melihat, Allah beri penglihatan. Tidak bisa berjalan, mereka berjalan. Tidak punya ilmu, Allah beri ilmu. Tidak ada kekayaan, Allah beri kekayaan. Tapi setelah semua nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala, mereka berkhianat kepada Allah. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau taat. Maka itu perhatikan bagaimana wanita muslimah membentuk dirinya. Ya, betul-betul membentuk dirinya menjadi seorang wanita yang muslimah agar dia menganggap rumahnya itu akan menjadi istananya, ya. Maka salah satu beberapa jalan bagi ukhti muslimah, ya, ingatlah, karena seorang wanita salihah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan. Sangat indah. Sampai-sampai Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi الدنيا حلوة هادرة فإن الله تعالى مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. دنيا
seperti dedaunan yang sedap dipandang mata orang. Tertarik semua orang. Kadang-kadang orang punya satu ruko. Di sini ruko juga ya? Apa namanya? Ruko. Nah, saya ada pergi satu daerah agak lain namanya sedikit. Sebab setiap daerah bahasanya lain-lain, Pak. Kadang-kadang kita gunakan bahasanya di sini. Ya? Di daerah lain lain maknanya. Ya? Banyak yang hal itu terjadi. Nah, maka itu perlu bahasa Indonesia. Tapi saya tidak bahasa Indonesia. Saya bahasa induk bahasa Indonesia. Bahasa Melayu kan bahasa induknya. Jadi biar saja. Mudah-mudahan asal jangan lari-lari saja bahasanya sudahlah. Ya. Perhatikan. Bahwa dunia perhiasan, tak ada orang tak tertarik kepada dunia. Semua orang tertarik. Dapat satu ruko, mereka cari lagi, dapat lagi, cari lagi. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Orang yang paling kaya itu orang yang selalu merasa cukup dengan apa dibagikan Allah. Apabila mereka tidak merasa cukup dengan yang sedikit, maka yang banyak dia tidak akan pernah bersyukur. Wanita perhiasan yang terindah. Rasulullah SAW juga sebutkan, maukah engkau? Maukah kalian aku beritahukan tentang sebaik-baik simpanan? Ini bukan artinya suruh mencari wanita simpanan. Ini jangan salah paham pula lagi mentang-mentang ada simpanan yang paling baik. Apa itu simpanan yang paling baik itu? Ya itu istri yang solehah. Diam-diam kita cari istri yang solehah supaya ada simpanan. Satu sudah ada tapi ada simpanan yang lain tiga. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ini selalu salah paham nanti ini. Ya? Bukan disuruh cari simpanan. Tahu pembendaharaan yang terbaik dimiliki oleh seorang laki-laki adalah seorang istri yang solehah. Subhanallah. Coba bayangkan, Pak. Ini kalau yang belum nikah, jangan bayang-bayangkan. Ya. Ini sebenarnya materi untuk yang sudah nikah. Coba bayangkan, Pak. Ini bayangkan aja dulu, Pak. Saya tak tahu apakah ibu-ibu pernah melakukan ini atau bukan. Ya. Saya contohkan lagi ini. Pernah enggak bapak-bapak suatu malam, tengah malam, dikejutkan oleh sentuhan istri pada wajah? Artinya, malam hari istri itu bangun, dia menatap wajah bapak. Dia tatap wajah suaminya, kerutnya sudah banyak, keriputnya sudah banyak. Dulu putih bercahaya, kini sudah hitam. Lalu dia ambil air, ya, pemutih wajah, campur semuanya. Dia oleskan di wajah suami sedang tidur. Dia ingin melihat wajah itu kembali bercahaya. Pernah tak? Ana rasa belum lah. Kenapa belum? Bapak pun tak pernah buat macam itu pada istri. Tapi nanti istri tak buat. Dulu baru nikah, bukan main lagi. Waktu ta'aruf sudah kegedot aja, benjol-benjol masih sayang juga dipanggil. Hah? Begitu nikah langsung bulan madu. Satu bulan aja dapat madu. Hah? Bulan kedua madu asli dapat lagi. Rasin semuanya. Istilah bulan madu kan istilah-istilah orang Kufah. Ada orang kisah, begitu nikah, dia mau honeymoon, bulan madunya pergi satu tempat, sewa kamar hotel. Sang istri masuk kamar mandi, keluar terjatuh. Begitu terjatuh, suami langsung nyambut, hati-hati. Langsung digendong, langsung diangkat. Wah, dia nih, sayang, terasa bahagia, bulan madunya indah. Setelah berlalu waktu, terasa mulai hambar. Mulai rasa ingin ulang tahun pernikahan. Minta lagi bulan madu kedua. Kadar Allah di tempat yang sama, di kamar yang sama. Terjadi kejadian yang sama juga. Apa itu? Baru keluar dari kamar mandi, terjatuh. Sang istri mengharapkan seperti bulan madu pertama. Tapi sekarang lain jawabnya. Udah tua masih kayak gitu juga ya. Tak bisa jalan baik-baik apa? Sampai jatuh-jatuh kayak gitu. Istri termenung. Ternyata bulan madu itu cuma sebulan saja dulu yang ingat. Setelah itu tak ada madu lagi. Nih. Pak. Lihat Rasulullah. Ketika beliau berumur sudah 50 tahun. 50 tahun umurnya. Rasulullah tidak malu tiduran di paha
Ummul Mukminin Aisyah sambil mengulang bacaannya, mengulang Al-Quran di pahal istrinya. Tapi hati-hati jangan sembarang buat sekarang. Maaf ya, kadang-kadang sebagian istri korban sinetron. Kalau kita berubah langsung mendadak berubah baik, itu bisa dicurigai. Jangan-jangan ada simpanan, tau? Saya contohkan beginilah. Seorang suami yang terlalu sudah lama belajar, akhirnya mulai belajar lembut pada istri. Sebab kata Rasulullah, wanita laki-laki yang terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling lembut kepada istrinya. Dan aku kata Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kita sudah dengar itu mulai ingin baik. Sebab selama ini mungkin belumlah baik sekali. Kita tahu istri itu hobinya makan martabak Mesir. Umpamanya. Kenapa waktu balik pengajian tidak dibelikan sedikit martabak Mesir? Dulu bukan main. Waktu ta'aruf makan kelapa saja satu berdua. Dengan alasan cinta, padahal tak punya uang. Makan satu berdua, sekarang belikan. Pulang ngaji, assalamualaikum, istri, adik, terserahlah apa panggilan. Ya, masing-masing punya panggilan kesayangan. Ya, terserah. Ini ada martabak Mesir. Tentu hati istri itu senang, itu berbunga-bunga. Tapi begitu dia buka, martabak Mesirnya tidak sedimpat lagi, sudah hancur. Istri bilang, mah, kok martabak Mesirnya tak kayak dulu, mah? Maaf deh, Mesir sudah kena demon, jadi martabaknya juga ikut hancur sekalian. Ya. Kembali kita katakan bagaimana seorang wanita yang begitu mulia disebutkan. Bagaimana wanita menandakan wanita itu mulia, cukuplah tandanya. Wanita itu mulia, dia dipilih karena agamanya. Itu menunjukkan keutamaan wanita salehah. Tapi kan sedikit wanita yang ingin menjadi wanita salehah. Nah, bagaimana seorang wanita salehah menjadikan rumahnya ya, sebagai istana tempat meraih surganya? Pertama dia harus paham. Apa itu? Bahwa suaminya itu adalah surga dan nerakanya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah melaporkan. Lalu Rasulullah katakan, bertanya kepadanya, bagaimana engkau, apakah engkau sudah bersuami? Iya. Apakah engkau tahu kedudukanmu di hati suamimu? Suruh tanya di mana kedudukanmu di hati suamimu. Bayangkan di antara wanita yang terbaik itu, kata Rasulullah, yang wanita ahli surga itu, dia tidak dapat tidur ketika dia merasa dia telah melakukan kesalahan, dan dia tidak mendapat tidur kecuali dia telah mendapatkan maaf dari sang suami. Subhanallah, Pak. Kalaulah, ya. Kalau. Sebenarnya kita tak boleh berkalau. Ya. Seandainya lah. Kita memiliki seorang istri. Maaf nih, Bu. Saya bukan menyinggung ibu-ibu. Nanti enggak. Insya Allah ada bab untuk nyinggung bapak-bapak. Insya Allah. Ini ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu. Ada sebagian ibu-ibu, akhwat, yang hobi menanam bunga. Sangat hobi. Tak dilarang. Tapi bunga itu saking sayangnya, setiap hari dilap, terus dilap. Sehingga bunga ini sudah kayak bunga plastik. Tak ada debu sedikit pun di bunga itu. Satu ketika temannya datang, ini bunga plastik dari mana? Dengan bangga sang ibu mengatakan, oh, ini bunga asli. Kok jadi mengkilat seperti ini? Iya, setiap hari saya periksa, jangan sampai ada debu. Saya rasa suami malang tuh kalau tak dapat 8 gitu. Betapa malangnya sang suami. Tak pernah dielap oleh sang istri sedikit pun. Mas, ini mas, berpulang kerja mas. Ini wajahnya kok hitam-hitam kayak gini. Ya, supaya mengkilat. Cuman masalahnya mungkin istri tak mau buat gitu. Karena dia tahu suaminya kalau wajahnya mengkilat, dia akan cari tambahan yang lain lagi masalahnya. Itu yang masalah yang timbul. Jadi jangan disalahkan istri juga. Itu ibu-ibu tuh. Bapak-bapak lain lagi bu, hobinya. Apa? Hobi bapak-bapak itu tahan berpanas-panas bersama ikan. Mancing ikan. Bayangkan itu dia tahan 2 jam, 3 jam. Duduk mancing ikan. Ikan tak dapat.
Padahal kalau pancing itu tak dimakan ikan, terjun aja di dalam sumur kolam itu matikan karena bau badan dia. Tidak pernah dia mengapakan istrinya. Kalau dia beli pancing, mahal bu. Pancing itu bukan murah-murah. Jutaan. Kenapa dia tidak berpikir belikan sedikit perhiasan untuk istrinya yang jutaan juga? Dek, ini ada sedikit. Belikan. Ini selalu alasan mas. Tolong belikan saya emas lah sedikit. Apa tidak cukup emas yang sudah besar kayak gini? Itu. Sebesar-besar ini emas. 50 kilo lebih deh. 80 kilo masih perlu juga emas yang lain lagi. Itu bukan alasan. Lalu bagaimana dia akan menjadikan? Nah, ketika istri. Nah, pertama tadi istri melatu memahami. Mana kedudukannya di hati suaminya. Untuk itu sering ada nasihat para ulama kita, wahai para istri. Apa yang menghalangi kalian untuk menyambut kedatangan istri kalian dengan sedikit berdiri di depan pintu, lalu menyambut tangannya, menyalaminya, lalu mendoakan keselamatan bagi dirinya, dan mendoakan keberkahan hidupmu. Jarang, Mbak. Jarang sekali. Umpamanya, Mbak, kita pulang kerja. Lalu istri itu sudah berdiri di depan rumah ini. Istri sudah berdiri di depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baunya pun sudah harum. Hah? Ini yang rahasia. Kenapa Rasulullah katakan? Ya? Segera ke istrimu. Satu rahasianya, bagaimana membuat suami itu segera pulang ke rumah, maka istri berhias. Berhias untuk suami. Ketika suami itu melihat wanita lain, dia terpikir rumahnya. Bahwa apa yang dia dapat di rumahnya, melebihi dari apa yang terpandang ini fitnah. Dia segera kembali. Maka itu apa caranya? Berhias istri. Kadang-kadang, ya mungkin saya tak tahu apa nasib sebagian istri tak mau berhias. Disuruh suami berhias lah. Sudah, dah tua. Kenapa lagi berhias-hias? Ya? Sudah tua. Ah, baru sibuk berhias setelah mendengar berita bahwa suami mau poligami. Ah, baru mulai sibuk. Ya? Padahal harus awal buat ini. Dia Rasulullah subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan suruh pulang. Maka itu seorang ibu ada menasihati anaknya yang sudah menikah. Wahai anakku, engkau telah berada di tengah orang yang asing. Suamimu adalah orang asing bagimu. Cobalah engkau jaga hatinya agar semakin dekat kepada dirimu. Jauhkan dari hidungnya ketika tempat dia akan beristirahat. Jauhkan dari hidungnya segala bau yang tidak menyedapkan. Singkirkan semua kebisingan darinya. Sambut dia dengan senyuman. Subhanallah. Anda tak tahulah ya. Kalau sampai sudah begitu istrinya buat, suaminya mungkin berpikiran lain lagi. Enak juga ya kalau punya 2-3 istri ya. Kalau macam ini semua, itu memang salah kesimpulan namanya. Saya bukan melarang poligami. Bukan saya takut poligami. Tapi ingat, poligami itu bukan wisata kuliner. Ya? Bukan wisata kuliner. Mau masakan Padang nikah orang Padang. Mau masakan Jogja nikah orang Jogja. Mau merasa masakan Solo nikah orang Solo. Terasa masakan tak ada yang cocok, dicerai semuanya. Wisata kuliner namanya. Tapi berpikir, apakah dia akan menambah ketakwaan kita kepada Allah? Kadang-kadang ada pepatah Melayu, jangan mengharapkan hujan di langit, air di sempayan ditumpahkan. Kita mengharapkan pertambahan sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang sudah ada disingkirkan. Kenapa tidak menambah kebahagiaan dengan kebahagiaan lama? Kenapa kita tidak katakan kepada sang istri, istriku, saya sudah jatuh cinta lagi. Kepada apa? Kepada istriku sendiri. Kenapa? Terjadi perubahan yang drastis. Gitu. Kenapa mas? Dulu kan kau belum habis Quran. Saya ingin menikah lagi dengan orang habis Quran. Ternyata engkaulah wanita yang habis Quran. Subhanallah. Saya telah jatuh cinta kedua kali kepadanya. Bertambah cinta yang lama dengan cinta yang baru. Tapi bukan dengan wanita yang baru. Subhanallah ya. Ini banyak.
banyak pelajaran. Nah, bagaimana tadi? Nah, kemudian setelah itu, abang istri memahami tugas tanggung jawabnya. Apa bekal menghadapi beban di rumah tangganya? Keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah dalam usahanya. Bayangkan bagaimana Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja keras sampai-sampai tangannya ini melepuh semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan dengan sendiri, sampai beliau meminta melalui Ali, meminta bantuan kepada Rasulullah karena ada apa budak-budak dari hasil perang meminta agar ada yang membantu di rumahnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah kalian aku berikan lebih dari itu? Apa itu? Biasakanlah oleh kalian ketika mau tidur membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Itu lebih dari segalanya. Mana yang dipilih? Mereka tidak memilih pembantu, mereka memilih mengamalkan itu subhanallah. Ini jangan salah paham lagi. Ini perlu diluruskan. Semenjak itu para suami tak ada yang sudah punya mesin cuci, dijual semua mesin cuci itu lagi. Disuruh aja istri, sudah istri, engkau ambil saja yang seperti Rasulullah sebutkan. Itu jangan salah paham. Ya, kalau kita ada kelebihan, kenapa kita tidak bisa meringankan beban istri? Kalau ingin tahu beratnya beban istri sekali-sekali, Pak. Istri disuruh mengaji, kita gantian ngurus rumah. Masak, nyuci, ngepel, jaga anak. Tengok jam, kapan dia baru jemput. Rasakan itu. Sehingga nanti kalau malam kita bisa memikir, inilah istriku. Wajahnya sudah tua melebihi usianya. Karena keletihannya mengurus anak, meladeni. Lalu setelah bangun malam, kita mendoakan kebahagiaan untuk istri. Semoga dia istiqamah dalam ketaatannya. Semoga tetap menjadi istri yang soleha. Semoga dia menjadi bidadari tidak hanya di dunia kita. Dia juga menjadi pemimpin bidadari di akhirat kita, subhanallah. Kadang-kadang saya katakan para suami selalu menyimpan foto istri dia dalam dompetnya. Yang malangnya istri pun merasa bangga fotonya dia berada di dalam dompet suaminya. Padahal dompet itu selalu letaknya di belakang kantong celananya. Selalu didudukkannya mukanya tuan, didudukkannya. Bangga juga dia. Bilang ada suami itu, mas, tau salah bawa dompet saya mas. Ketika mas mengenang saya, cobalah masukkan kenangan itu dalam doa mas setiap waktu. Itu yang paling saya harapkan. Tak ada kenangan yang terbaik ketika kita mengenang orang yang kita cintai, lalu ia kita masukkan dalam doa dan harapan kita. Pernah tak kita mendoakan para istri? Atau istri mendoakan para suaminya? Bukankah kalau dua orang muslim saling mendoakan itu doa yang makbul? Seorang muslim mendoakan saudaranya secara rahasia, itu salah satu doa yang makbul. Sekarang pernahkah kita mendoakan istri kita? Salat, kita doakan. Mungkin belum ada perubahan. Kita ingin istri kita bercadar. Ya? Kita ingin istri kita bercadar. Boleh. Ya? Tapi jangan sampai salah paham. Kadang-kadang orang memerintahkan sesuatu dengan paksaan, akhirnya bukan kebaikan yang datang. Kita lihat ada wanita yang bercadar, ada tidak bercadar. Cuman saya perlu pahamkan, ya, ini biasanya ya, jangan sampai terjadi hal yang tak kita keinginkan. Baik itu di majelis taklim atau dimanapun, kadang-kadang selalu kita berkumpul tuh yang bercadar-bercadar saja. Yang jilbab besar saja. Yang jilbab kecil saja. Kenapa? Kayaknya ada gap. Seolah-olah cadar itu membuat dinding pemisah antara setiap akhwat. Kenapa tidak saling menasihati? Saling mengingatkan dengan kelembutan. Kalau ini belum bisa, yang ini sudah bisa. Saling menyokong satu sama lain, ini kemampuannya. Belajar memberi uzur atas kesalahan ikhwan atau akhwat kita.
Karena kesalahan kita hari ini adalah kita tak pandai mencari uzur kesalahan kawan. Kalau tak ngaji, dia sudah 2 minggu tak ngaji, mulai kita ngomong. Oh, itu dunia saja sekarang tuh. Kemarin ada dia tuh, tak ngaji-ngaji. Ah, itu bahaya tuh. Mulai cerita. Setan pun masuk. Coba kalau dia tak ngaji, kenapa dia tak ngaji sudah 3 minggu nih? Ya? 3 kali pengajian dia tak pernah datang. Mungkin ada halangan dia sekarang ini. Ya? Kalau perempuan mungkin dia lagi halangan. Ya? Semuanya ditanya. Sehingga dengan demikian kita bilang, oh mungkin ada halangan, mungkin lagi kesulitan. Kalau gitu habis pengajian nanti kita jenguk dia ke rumahnya. Kenapa kita jenguk dia ke rumahnya, mana tahu dia kesusahan, keluarganya, apa ini. Begitu juga ikhwan. Karena ini adab kita. Adab Islam. Nah, ingat. Yang pertama lagi, jadilah diri seorang mukminah, jadi seorang muslim yang salihah, yang taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang pertama untuk menggapai istana, menggapai surga di rumah tangganya. Kemudian, dia menjadi istri yang menjunjung tinggi ketaatan. Sebagaimana disebut Allah subhanahu wa ta'ala, فَالصَّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah katakan, wanita atau istri-istri salihah adalah yang taat. Lagi memelihara diri mereka ketika suami mereka tidak ada. Dia jaga kehormatannya. Rasulullah katakan, "Idza salatil mar'ah khamsaha." Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu. Wasamat sahraha. Dia puasa bulan Ramadan. Wahafizat fazjaha. Lalu dia menjaga kehormatan. Wa ato'at zawjaha. Dan mentaati suaminya. Qillalah. Maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ingat, ini bu. Pegang hadis Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Seorang wanita apabila dia solat 5 waktu. Dia puasa bulan Ramadan. Dia menjaga kehormatannya. Dan dia mentaati suaminya. Dikatakan kepada mereka, wanita seperti ini, masuklah surga dari pintu manapun yang kalian ingin masuk. Subhanallah. Apalagi janji yang paling besar dari janji itu. 3 sudah dilaksanakan tuan. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Menjaga kehormatan. Tinggal 1 lagi. Apa itu? Mentaati suami. Nah, di sini setan berperan kadang. Banyak wanita-wanita muslimah sudah salat, sudah puasa, ya, sudah jaga kehormatannya, cuman 1 belum terjaga. Bagaimana mentaati suaminya? Sudah 3/4 amalan memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa gara-gara 1/4 ini kita tak jadi masuk surga? Sangat rugi sekali. Sangat rugi sekali. Ya, maka itu dikatakan Allah. Lihat di mana posisimu. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ini tidak berarti suami bisa sewenang-wenang. Rasulullah sudah katakan. Laki-laki terbaik, suami terbaik dia berbuat baik kepada istrinya, keluarganya. Ini maaf bicara lah ya. Kadang-kadang ngaji boleh lama pak. Ngaji lama, jenggot panjang, makin panjang. Tapi tamparannya makin kasar. Salah sedikit istri ditampar, ditendang. Padahal dia bukan pemain sepak bola. Cuma istrinya aja selalu jadi bola dibuat dia. Dia bukan pemain tenis meja, cuma kepala istrinya macam meja. Apakah ini laki-laki dia akan dituntut pertanggungjawaban di hadapan Allah kekerasan yang ia lakukan? Sebelum orang berbicara tentang kekerasan di rumah tangga, Islam sudah mengajarkan kelembutan. Sangat lembut. Mereka bicara, tidak. Islam sudah mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kelembutan. Subhanallah.
Kita katakan umat Rasulullah, tapi kita tidak ingin mencontoh Rasulullah bagaimana kepada umat mukminin. Lembutnya mereka. Coba lihat Rasulullah kadang-kadang, Pak. Suatu ketika Rasulullah ketika perang Hudaybiyah, ya, beliau menikah, saya lupa namanya, umat mukminin. Lalu ketika umat mukminin, lalu Rasulullah menjadi, ketika umat mukminin itu ingin naik unta, diambil Rasulullah semacam tangga, apa, pahanya, diletak pahanya agar umat mukminin naik unta itu pijak pahanya, naik ke pahanya, naik ke unta. Bagaimana dia memuliakan orang yang dia cintai? Pernah tak bapak-bapak membukakan pintu untuk istri naik mobil? Ini pergi ni, begitu ingin keluar, tunggu, biar mas bukakan. Begitu ingin masuk, tunggu deh, silakan masuk. Dibukakan. Pernah tak? Kadang-kadang enggak. Bos saja yang sering kita bukakan. Padahal bos itu kuat, tenaganya lebih besar daripada kita badannya. Istri kita lebih kecil dari kita. Disuruh buka sendiri. Allah, lihat Rasulullah. Dipersilakan. Pahanya, kita suruh naik mobil, tak mungkin istri suruh lebih ajak paha kita kan. Tetapi cuma bukakan pintunya. Tunggu deh, hati-hati. Atau naik motor. Naik motor, gitu ada helm. Tunggu dulu, naik dulu. Sih, mas pasangkan helm. Dipasangkan. Sebelum bunyi tak, belum boleh dipakai. Gitu kan? Dipasang. Gitu. Istri itu terasa tersanjung. Itu baru istri yang tersanjung itu jadinya. Ini dah. Mas pasangkan. Wah, sudah punya anak 4, masih minta dipasangkan juga. Tidak ada kemesraan dua-duanya. Ini lihat istri juga begitu. Ketika masnya ingin begitu, mas tunggu helmnya. Ini dipasangkan. Itu bukan tak apa, biasa aja. Bayangkan ketika yang dilakukan suami istri dengan kemesraan yang tidak terhalang untuk dilihat anaknya, maka itu memiliki pengaruh pada jiwa anak. Sangat pengaruh. Ini yang dilihat anak bertengkar terus. Akhirnya anak bertengkar juga. Kita mau marah anak. Kita yang mencontohkan dia. Bagaimana kita mendidik anak jadi lembut, jadi bisa berbagi, kalau kita sendiri tidak pernah mencontohkan kita berbagi. Coba sekali-sekali beli nasi bungkus, satu bungkus. Ya, makan berdua di depan anak, suap-suapan. Ya, jangan dulu aja main suap-suapan. Sekarang sudah punya anak. Ini dulu belum nikah lagi ta'aruf, pegangannya kayak ransel. Tak mau lepas-lepas. Hari hujan pun itu makin kuat itu pegangannya. Barunya anak satu, istri pun pegang mulai tangan sebelah. Anak dua, mulai baju suami. Anak tiga, celana suami dipegang. Anak empat, tak pegangan lagi. Suami pun tak peduli. Di mana jatuh istrinya, jatuhlah di situ. Seharusnya semakin banyak anak, pegangnya makin kuat. Karena itu halal. Sentuhan itu halal. Kebersamaannya kemuliaan. Sentuhnya adalah keindahan. Setiap suami menyentuh, membelai tangan istrinya, sentuhan itu akan menguburkan dosanya. Subhanallah. Tapi suami malas, malu. Apa nengok istriku makin tua? Ya? Waduh, makin tua istriku. Mulailah tu mata. Mandang ke lain. Bela dia. Mana tahu nanti setelah dibela, dia pun berniat ingin membela kita. Itu lain urusan. Ya? Tapi ini, dia. Keikhlasan dan kemudian bagaimana wanita itu menjunjung tinggi ketaatan pada suaminya, menjaganya, itu surganya. Dan dia akan mendapatkan surga di istananya. Kedua, berusaha menjadi wanita yang senantiasa bertobat. Ya? Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam, bu, resep hidup. Ketika kita bangun, syukurilah nikmat hidup yang Allah berikan. Kemudian kita jalani hidup dengan kesabaran. Tutup malam dengan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan muhasabah. Menghisap diri. Menghitung kebaikan-kebaikan yang telah kita tinggalkan. Bukan yang kita amalkan. Yang telah kita tinggalkan. Apa kebaikan hari ini yang belum kita kerjakan? Apa keburukan yang kita kerjakan? Bukan kebaikan yang kita kerjakan. Sebab kalau kita menghitung kebaikan akan membuat kita malas melakukan amalan. Alhamdulillah. Kenapa? Saya tadi sudah berinfak di pengajian. Berapa? 1000. Kok 1000?
Sedangkan iya, teman saya aja 500, jadi ya lumayan juga. Prinsip ekonomi kan berlakunya di majelis taklim, di masjid. Mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya untuk dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Maka itu kota infak itu berkilau semuanya. Karena uang itu ada tiga. Uang berbunyi, uang tidak berbunyi, uang tersembunyi. Uang berbunyi itu biasanya untuk infak. Ya, tang, tang, bunyi dia. Yang tidak berbunyi itu untuk belanja dunia. Yang tersembunyi untuk bekal di hari tua. ATM semuanya, itu untuk bekal hari tua. Kalau ditanya, taruhlah ibu-ibu lah. Kalau ibu-ibu punya usaha, baik itu di rumah, yang apa? Kira-kira uang itu untuk siapa? Masa depan. Oke loh, bapak dan ibu sama-sama usaha. Pagi sampai sore berusaha. Oke, uang itu untuk siapa? Untuk anak atau untuk diri kita? Hah? Katakanlah untuk anak. Lalu ibu atau bapak menyekolahkan anak. Kenapa anak sekolahkan sampai tinggi-tinggi sampai kuliah? Untuk apa? Agar masa depannya baik. Yakin gak ibu masa depannya baik? Lagi enggak, kalau anak itu akan jadi sarjana? Belum tentu kan? Tapi sudah usaha kan? Iya, oke. Okay. Kalau anak sudah jadi sarjana, yakin enggak dia dapat pekerjaan? Belum tentu juga. Tapi kan sudah usaha kan? Oke. Okay. Taruhlah anak itu sudah jadi sarjana, dapat pekerjaan. Yakin enggak gajinya besar? Belum tentu juga usaha. Tapi sudah usaha kan? Oke, dapat gaji besar. Yakin tak bapak dan ibu dapat menikmati kejayaan dunia anak? Tidak juga. Kalau tidak juga, tapi kan juga sudah usaha. Pertanyaan berikutnya, mati yakin tak? Sudah ada usaha. Persiapan untuk kematian. Kita bersiap untuk sesuatu yang tak pasti. Ini bukan berarti kita suruh anak berhenti kuliah. Bukan. Nah, sudahlah. Percuma aja engkau kuliah. Belum tentu juga jadi sarjana. Banyak sarjana yang nganggur-nganggur juga. Ya. Mau jadi presiden, mau jadi menteri, tak perlu kuliah panjang-panjang juga. Kok. Kan begitu. Tidak begitu maknanya. Tapi yang mana yang kita ingin tuntut adalah, kenapa kita selalu bersiap untuk sesuatu yang tidak pasti. Tapi kematian yang pasti tidak pernah kita persiapkan. Ini jangan salah paham lagi. Semenjak ngaji sudah disuruh persiapan yang pasti, sudah. Makan tak mau, ya, minum tak mau, kerja tak mau. Kenapa tak mau makan? Besok mati juga. Tak mau kerja? Besok mati juga. Pakaian? Besok mati juga. Maka orang akan ngomong ente kalau mau mati, mati aja sekalian. Buat susah orang aja sekalian. Bukan begitu. Kalau kita memang ingat akan mati, kita bersiap akan mati, jadikan dunia yang kita cari ini sebagai bekal untuk kematian kita. Perhatikan, kalau kita ke ladang atau ke sawah, kita nanam padi atau nanam rumput? Kalau kita nanam rumput, padi ikut enggak? Tidak. Kalau kita nanam padi, rumput ikut. Kalau kita hidup di dunia cari dunia, maka akhirat tidak mengikut. Kalau kita cari dunia untuk akhirat, dunia akan mengikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fi alaihi khatun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia, dan mereka di dunia tidak kami rugikan, kata Allah. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah katakan, "Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ila an-nar." Orang cari dunia untuk dunianya, tidak ada ganjaran mereka di akhirat kecuali neraka saja. Tengok. Kita jadikan dunia untuk akhirat, harta kita untuk akhirat, ya? Sebab kalau kita manfaatkan untuk akhirat, dunia kita akan mengikut. Karena orang yang zuhud itu, tingkat paling rendahnya saja dalam pengertian umum zuhud itu adalah orang menggunakan dunianya untuk akhirat. Punya kendaraan bagus, punya apa, ya? Tidak dilarang, tapi digunakan untuk akhirat.
Ya. Ini yang paling penting di kehidupan kita, ya. Kemudian ini sampai jam berapa nih? 10 baru tanya jawab. Sampai jam 10. Iya. Naik. Kemudian seorang wanita salihah ketika dia ingin menjadikan rumahnya tempat sarana untuk memperoleh surga di sisi Allah, dia manfaatkan kedudukannya itu untuk selalu melakukan ketaatan. Tapi dia batasi dirinya. Dia tidaklah melakukan amalan sunnah di rumahnya ketika suaminya ada di rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Contoh, puasa. Maka ketika ingin berpuasa yang sunnah dan suami ada di rumah, minta izinlah kepada suami. Karena ketika suami tidak mengizinkan, mungkin dia ada keperluan kepada istrinya. Mentaati suami itu wajib, sedangkan ingin kita lakukan adalah puasa sunnah. Maka kita harus minta izin kepada sang suami. Ini tandanya. Selalu ibadah, suaminya tak ada, lebih banyak mungkin baca Quran, ya. Bukan baca Quran. Dia bunyinya hampir sama. Quran, Quran. Jadi itu kalau salah-salah baca, anak mikir, bu baca apa? Quran. Quran apa Quran ini bacaan ibu ini? Kalau bunyi-bunyinya kayak Quran. Tapi kia. Apa bu? Quran. Oh, Quran. Bukan Quran. Gitu. Ya? Bukan. Ya? Apalagi hobi baca majalah riba. Ada tak bu majalah riba? Majalah gosip. Itu riba namanya itu. Bahasa kini disebut gosip. Gosip itu riba. Kita ikut baca itu. Kita nonton acara itu. Berarti kita juga termasuk orang yang suka riba. Tinggalkan itu. Tidak ada kepentingan kita urusan seperti itu. Karena pengaruh tontonan, pengaruh ini, ya, sangat merusak. Coba kalau suami kerja, anak-anak apa, ya, ibu-ibu buat majelis. Maaf, Bu. Saya bukan nyontohkan apa. Mudah-mudahan di sini, di situ, ya. Di sini begitu juga. Kalau kita di sana juga ada majelis taklim ibu-ibu, itu biasanya setiap hari Rabu. Itu yang hadir ibu-ibu setiap Rabu itu tak banyak, sekitar 300-400 orang. Setiap taklim. Dan ibu-ibu punya majelis, punya uang sendiri, apa sendiri. Mereka ingin melaksanakan daurah sendiri boleh. Mereka ingin bantuan sosial, kegiatan sosial mereka buat sendiri. Sebab mereka ramai. Sudah itu mereka juga buat ada kan apa, bakti sosial juga. Mungkin nanti ada belajar tahsin. Di masing-masing tempat, ibu-ibu itu yang tua-tua. Saya contohkanlah, di rumah saya itu, ibu-ibu yang tahsin saja itu, dalam satu minggu itu, hampir 150 orang. Bukan saya ngajar, Bu. Bukan saya ngajar. Istri saya ngajar. Dibuat kelas. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun, ya. Ada yang sudah 60 tahun. Yang menakjubkan, di antara mereka itu ada yang sudah mulai hafal juz amma. Umurnya sudah tua. Semangat dia belajar. Ada yang masih mau merangkak belajar. Tapi dia terus belajar terus. Karena gigi itu sudah tak ada lagi. Nyebut shin itu tak bisa sangkut lagi. Balik-balik shin terus. Apa? Apa boleh buatlah? Gigi itu tak bisa sangkut. Dipasang pun gigi palsu. Terlalu kuat tekan keluar pula. Jadi terpaksa. Tetapi semangatnya itu yang penting tuan. Nah, isi waktu. Bermanfaat hidup. Dan itu dinilai. Seorang yang belajar Quran dengan susah payah dapat dua ganjaran. Ganjaran dia belajar Quran, ganjaran kesusahannya. Bayangkan itu. Tetap belajar. Tak ada namanya. Ada. Ya? Ada yang akhwat-akhwat juga yang pandai ngajarkan ibu-ibu. Tidak hanya sekedar taklim. Ya? Penambahan ilmu. Ya? Isi waktu-waktu kita dengan hal yang bermanfaat dalam hidup kita. Ingatlah, ketika Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal, maka segerakanlah amalan. Karena orang-orang yang suka menunda amalan, tanda kelemahan hati dan jiwa mereka. Sungguh, kalau sekiranya kita dikalahkan oleh setiap orang,
dengan dunianya, maka kalahkan mereka dengan akhirat. Kenapa kita sudah dikalahkan dengan dunia, kita tidak pernah mengalahkan orang dengan akhirat? Kita kalahkan mereka dengan akhirat. Ketika setiap orang berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang ia cintai, mereka berusaha mendekatkan diri dengan para pembesar. Kenapa kita tidak berusaha mendekatkan diri dengan yang maha besar? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Usahakan. Seperti puasa tadi, apa semuanya. Nah, ini di rumah. Kemudian wanita soleha itu adalah wanita yang hidup penuh dengan kasih sayang. Ya? Kasih sayang kepada anak-anaknya. Kasih sayang kepada suaminya. Ya? Kenapa? Lembut. Nah, ini juga pelajaran bagi guru-guru. Ya? Kadang-kadang sebagian guru, hobinya kalau ngajar anak tuh, pakai cubit. Salah sedikit anak, kena cubit. Akhirnya begitu ibu gurunya masuk, anak-anaknya nengok tangannya. Kenapa kau tak lihat wajah ibu gurumu? Enggak, yang tangannya yang bahaya. Asal bergerak, tangan tuh kayak tang jepit-jepit terus. Saking lamanya hobinya mencubit, akhirnya anak muridnya nengok mukanya kayak tang. Kepala ibu itu mana? Kata dia. Kenapa? Kok kayak tang aja masuk? Kata dia. Kenapa? Dia sudah nengok wajah ibunya itu kayak tang saja. Hobinya mencubit saja. Ya? Bu. Ada kejadian nyata. Suatu ketika saya dan istri pergi satu kedai, toko. Kita ingin beli pakaian anak-anak. Tiba-tiba, di situ ada anak kecil. Ya usia-usia SD lah. Tiba-tiba, datang seorang... Ya mungkin ibu guru lah. Ya usia guru yang muda datang. Anak kecil ini melihat ibu guru ini masuk. Wajahnya seketika berubah. Cemberut, marah. Lihat ini masuk. Setelah ini keluar, ibu ini keluar. Akhirnya saya tanya. Kok anak ibu lihat yang itu tadi? Apa? Macam marah-marah aja. Kayak orang benci sekali. Iya pak, kata dia. Sebab itu guru TK-nya dulu. Yang suka cubit-cubit dia. Jadi anak saya asal nengok dia itu, rasa sakit hatinya muncul lagi. Gitu dia. Bayangkan itu. Lembut. Kasih sayang. Penuh dengan kelembutan. Ini kalau kita jadi guru, jadi guru bagi anak kita juga. Kadang-kadang kita saking ingin semangat ngajar anak, dia tak baca Iqra. Cepat. Saya cubit kamu. Padahal kalau sholat, umur berapa tahun disuruh sholat? 7 tahun. Dibukul umur berapa tahun? 10 tahun. Kita baru aja tak baca Iqra umur 3-4 tahun sudah kena cubit anak. Memangnya baca Iqra itu lebih tinggi dari sholat apa? Dia lembut, biarkan. Tenang saja ngajar anak. Lembut, ajar anak. InsyaAllah mudah-mudahan nanti ini ajarkan dia bacaan sholat, angsur-angsur. Sampai umur 7 tahun dia sudah pandai bacaan sholat. Supaya 7 tahun sudah mudah dia untuk sholat. Coba lihat, kalau waktu ujian, siapa yang paling repot? Anak, salah, atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kalau nilai anak merah, siapa yang rasa sakit hati? Ibu-ibu. Bapak-bapak. Ya, anak, senyum aja. Bagaimana rapormu? Waduh, bu. Mantap. Kok mantap? Iya. Saya lihat lapor teman saya, tak ada merah-merahnya, bu. Lapor saya, wudima, bu. Mantap. Datang bapaknya, apa kamu? Anak siapa kamu rapor sampai merah? Bapak dulu sekolah tak pernah seperti ini, merah sampai lima begini. Bapak berapa merah? Semuanya. Lihat, senang. Yang sekolah itu anak, yang ujian itu anak. Coba kalau anak kita jawab, bu, ini kan saya yang sekolah, bu. Saya yang ujian. Besok kalau ujian mau nilai 100, ibu aja yang ujian. Coba. Nah, coba lembut, arahkan. Kita kan selalu ingin bercita-cita, tapi cita-cita kita gagal. Anak-anak harus meneruskan cita-cita kita. Sekolah itu untuk meneruskan cita-cita anak atau cita-cita kita? Ada orang ingin anaknya, dia begitu lihat di TV kisah Musa yang umur 6 tahun sudah 5 tahun setengah sudah hafal Quran. Akhirnya semua ibu ingin anaknya seperti Musa. Kenapa kita jadi seperti itu? Anak kita. Musa. Keinginan boleh, tapi anak punya keterbatasan.
Kenapa tidak suruh anak seperti dirinya sendiri? Ajar dia dengan kemampuannya. Jangan kamu lihat itu Musa. Kalau anak kita jawab, Bu, Musa ibunya siapa? Kan banyak juga kita jawab. Maka itu jangan jadikan anak kita seperti orang lain. Jadikan dia dirinya sendiri. Ini kelembutan kasih sayang sangat perlu. Belayan. Ini kalau gini kadang-kadang coba kalau anak itu dikasih kepada pembantu. Kalau anak nangis, tak mungkin pembantu kita itu akan mendekapnya seperti dekapan seorang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin. Paling-paling dia biarkan kalau tak diiringi dengan bentakan. Kalau kasih sayang pun diberikan, tidaklah seperti ibu yang memberikan kasih sayangnya. Maka itu banyak anak remaja itu stres kalau dia diajar dari kecil dengan kekerasan atau dia tidak dijaga oleh ibunya. Banyak remaja kita stres. Jangan enggak. Dunia kita menuntut seperti itu. Coba yang dahulu, orang tua-tua kita dulu. Luka saja anak, nangis saja anak, dekapannya bukan main itu membuat anak tenang dalam dekapan ibunya. Hari ini, susah. Apalagi bapak dan ibu sudah berteman akrab dengan lekderi. Iya. Teman akrabnya lekderi. Setiap hari lekderi, 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 lekderi. Tetangga sebelah tak tahu, semuanya tak tahu. Itu hati-hati. Belum lagi sudah pakai Facebook, baik bapak maupun ibu. Sudah tuh cari kenalan lama, namanya kawan lama. Ketemu pacar lama. Banyak kejadian. Dan orang kufar memang itu diinginkan. Setan itu yang diinginkan setan. Jaga, bentengi diri. Ibu rumah tangga tak perlu lekberi-lekberi itu. Akhirnya kita menjadi orang. Ingat, ya Lucy, mau kita ketemu aja kita ngomong. Daripada kita bicara-bicara. Tak tentu SMS 1, SMS ini. Capek sampai bengkak tangan ngurus ini aja. Pernah tak istri itu kita bijit-bijit gitu? Atau suami itu kita bijit-bijit kayak ngejit lekberi? Ini lekberi terus dibijit-bijit. Iya. Bukan dilarang main HP, bukan. Tapi saya lihat seperti itu. Banyak seperti itu. Tidak sedikit. Kalau sudah ketemu lekberi. Rupanya pun. Suami lebih kakak lagi. Setting sini, cintang situ, cintang perenang sana sini situ. Semua. Itu sayang itu saya pikirkan ini pernah enggak ya ketika suami istrinya capek deh ya udah sini mas pijit badan tuh mas bisa pijit oh iya mas kan sudah biasa pijit lekberi gitu sudah mahir pijit memijit kan bagus ini enggak dan itu banyak kejadian ya. Akhirnya benteng bukan dilarang menggunakan teknologi, tapi kadang-kadang ada teknologi yang menjerat diri kita. Yang remaja putri dahsyat lagi, ya, yang putranya lebih dahsyat lagi. Kirim SMS, ukti, mari kita bangun malam, sholat malam. Wah, dalam rangka dakwah, kakaknya tak pernah di SMS kayak itu, ibu mungkin tak pernah. Ukti langsung dikirim SMS, padahal baru ketemu tadi di angkot. Nah, dalam rangka dakwah benar-benar pandai setan. Kalau tak pandai tak jadi setan ya. Nih, coba kita bentengi. Nah, ibu yang di rumah kita buat seperti itu, ya kita jaga. Ah, ngasuh anak ya tentu dengan kelembutan, ya bahasanya tentu lembut, ya kelembutan banyak kita katakan. Seperti kelembutan, kelemahan, yang senantiasa berkhidmat. Seperti menyiapkan makan dan minum. Bu, kalau sudah tahu kebiasaan suami itu bangun tidur, minum ini, apa ini semuanya. Ya? Kenapa tidak segera kita bangun tidur menyiapkan itu sebelum dia bangun dari tidurnya. Tapi jangan dibiarkan dia tidur tanpa sholat. Suami pun harus begitu. Nanti sudah dibangunkan istri, kenapa? Orang tidur belum puas. Ini baru berapa jam tidur kata dia. Malam tadi tidurnya jam berapa? Jam 12. Oh, berarti mas belum tidur jam 12. Kenapa? Ya mas sudah tahu, tadi belum tidur. Kalau mas tidur jam 12, berarti mas tak tidur jam 12. Kalau ada orang tahu dia tidur jam 12, berarti dia bukan tidur. Sebab kalau tidur dari mana dia nampak jam? Gitu. Jam berapa tidur?
Entah tak tahu, orang saya sudah tidur kok. Gitu. Itu baru dia betul jawabannya. Kalau dia, jam berapa tidur semalam? Jam 12. Belum tidur berarti jam 12. Kan begitu. Maka itu perhatian. Khidmat. Seperti tadi saya katakan bagaimana Ali bin Abi Thalib. Dia bekerja, ya istri bekerja. Belum lagi umur mukminin. Seperti kisah istri Zubair bin Awam. Mengurusi hewan tunggangan suaminya, memberi makan, memberi minum kudanya, itu istrinya. Ya, ini jangan dipahami pula nanti istrinya pula suami bawa mobil, istrinya pula tukang cuci mobil, tukang ini mobil, ya. Ah, ini kadang-kadang sebagian suami ini juga sebagian aja. Mentang-mentang sudah ada hadis yang mengatakan arjalu qawwamun 'alan nisa, sudah itu dikatakan lagi surga istri itu di padanya. Di tangan suaminya. Itu jadi senjata ancaman. Masuk surga atau tidak? Mau masuk atau tidak? Mau mas. Turuti kehendak saya. Kenapa mas? Saya mau nikah lagi. Izin atau tidak? Pak izin? Durhaka. Masuk neraka. Enggak, saya aja ngomong. Memang itu jadi senjata. Bahwa Rasulullah sudah jadikan itu sebagai senjata. Lebih ismah, lebih hati-hati. Maaf, Bu. Saya nyontokkan bukan apa. Banyak kadang-kadang sebagian suami, talak itu jadi senjata bagi dia. Kak. Oh, kamu tak patuh sama saya, ya? Saya cerai kamu baru tahu. Gitu. Memang cerai itu boleh dimain-mainkan? Tidak boleh. Hal yang tak boleh dimainkan, talak itu. Bisa jadi langsung yang ditakutkan, talak jatuh, cinta datang. Itu katakan lagi. Jatuh talak, cinta pun datang. Malangnya itu. Salah juga. Bayangkan, jangan coba-coba memainkan semarang-semarangan itu. Jadikan ancaman, banyak. Saya kadang-kadang ada dapat laporan, maaf bicara kadang istri, ya, wanita, ya, yang istri-istri lapor pada istri saya, ini permasalahannya, nanti istri saya laporkan ini, apa, suaminya hobinya sedikit ngancam, sedikit ini ngancam cerai, akhirnya istrinya sudah tak tahan lagi Ustaz. Sampai saya mengatakan, baik, ceraikan aku. Ah, suami ini pula ketakutan. Ya. Tapi bagaimana cerai tidak kami Ustaz kepada dia. Ini sudah ancaman-ancaman Ustaz. Dan akhirnya saya mengatakan jadi. Ah, istri suami saya pula jadi takut kepada dia. Malang. Coba jangan jadikan. Subhanallah. Sering saya katakan begini. Laki-laki, suami istri kan bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu pakaianmu dan engkau pakaian mereka. Fungsi pakaian untuk apa? Menutupi aurat. Coba bayangkan kalau ada istri ceritanya jelek suami saja. Kemudian ada suami ceritanya jelek istri saja. Kalau pergi kondangan apa kata orang? Mau tahu tak? Keluarga terburuk di dunia. Kok kamu nuduh-nuduh keluarga terburuk? Coba nanti tengoklah. Begitu datang sepasang suami istri, itu keluarga terburuk dunia. Dari mana engkau tahu? Coba kau tanya pada suaminya, siapa yang wanita paling jelek? Mesti istrinya. Coba tanya juga laki-laki paling jelek, mesti suaminya. Jadi yang berjalan itu dua wanita, dua manusia paling jelek di dunia. Coba kalau sang istri menutupi aib kekurangan sang suami, suami juga menutupi kekurangan sang istri, maka mereka berjalan dalam keadaan tengok tu keluarga. Tak ada kekurangan sedikit pun di antara mereka itu. Kalau engkau cerita, tanya, tak ada cacat suaminya. Tanya istri, tak ada cacat istri dan suaminya. Mereka datang dalam keadaan baik, subhanallah. Saling menutupi. Inilah di antaranya. Sebenarnya banyak lagi. Tadi saya nanya jam 10, tidak berhenti sampai jam 10 saja. Ya. Jangan biasakan untuk korupsi waktu. Ya. Selebihnya untuk tanya. Wah, ini banyak betul pertanyaannya. Ya. Saya rasa dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.